Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sedulur bonsai Indonesia. Pada kesempatan siang hari ini saya akan berburu bahan bonsai lagi ya. Nah, untuk tempatnya saya sekarang ya, seperti di belakang saya ini banyak sekali tanaman-tanaman ya, berupa tomat dan jagung lain-lain. Dalam pemburuan kali ini saya akan menyelusuri di sekitaran sini. Mudah-mudahan di sekitaran sini terdapat bahan bonsai yang perakarannya sangat bagus dan tentunya istimewa. Oke, keburu penasaran, saya akan terjun langsung mencari bahan bonsai. Nah, seperti ini ya lokasinya. Ternyata di sini tuh banyak sekali bahan bonsai ya, waru, yaitu waru lokal. Nah, seperti ini berderetan sekali ya. Nah, saya akan cek satu persatu, semoga adalah akar waru yang sangat motifnya bisa diambil dijadikan bonsai. Oke, saya akan turun ya. Setelah saya telusuri dari sana sampai ke sini ya, setelah saya turun saya cek, ternyata saya tertarik dengan perakaran akar waru yang ini ya. Nah, seperti bosku lihat, nah, seperti inilah ya perakaran akar waru ini. Nah, ini double ya, ini sudah terbentuk alami ya, dan cabang ke sini juga ada cabang ke sana. Jadi untuk bahan bonsai waru sendiri ini alami, dari alam sudah bentuknya sudah bagus ya, lumayan bagus. Tataannya itu enak sekali. Oke, jadi saya akan putuskan untuk ambil yang ini aja ya. Saya akan proses dulu pengambilannya. Oke. Ya bosku, alhamdulillah jadi pemburuan hari ini sudah saya dapatkan ya, kurang lebihnya seperti ini. Dan ini bahan waru ya, waru lokal. Dan bahan waru lokal ini bisa diokulasi ya, seperti waru varigata dan yang lainnya. Oke, jadi karena di sini tempatnya agak sulit ya, saya akan bawa ke atas dulu dan saya akan
rapikan batang-batang ini. Ntar seperti apa jadinya di sini, saya akan ke atas dulu. Oke bosku, untuk pemburuan pada kesempatan kali ini saya mendapatkan bahan bonsai waru dengan karakter batang seperti ini ya. Jadi tadi sebenarnya ini saya rencananya saya potong satu ya, tapi biarkan seperti ini dulu. Tah rencananya kalau dipotong atau kalau sudah tumbuh, kalau diharuskan untuk dipotong ya saya potong, tapi untuk sementara saya biarkan seperti ini dulu ya. Nah ini sudah ada cabang dua seperti ini, kelihatan lebih bagus lagi ya. Oke, jadi seperti ini pemburuan pada kesempatan kali ini. Kemungkinan videonya cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe, dan sampai ketemu lagi di pemburuan bahan bonsai selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai Indonesia. Mantap.